Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Bangunan bersama Komnas HAM mendeklarasikan pemilu ramah HAM di kantor Komnas HAM Menteng, Jakarta Pusat. Menghindari bebas hoax, fitnah, dan juga ujaran kebencian di dalam pemilu dan pilkada serentak 2024 mendatang, P3 menandatangani dan menyepakati akan menjalankan pesta demokrasi dengan santun dan juga beretika untuk memenangkan calon-calon yang memang menjadi pilihan rakyat demi bangsa dan negara. Isi dari deklarasi pemilu ramah HAM tersebut menjamin pemenuhan hak pilih kelompok dan mewujudkan pemilu serta pilkada serentak 2024 yang bebas diskriminasi, kekerasan, dan juga adil. Itu pada durasi jam. Selama space yang masih kosong.